Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming. Nah, jadi skin Gusion yang Dimension Walker sudah hadir ya di event Double 11 Withdraw. Jadi di event ini kalian bisa mendapatkan skin terbaru yang Gusion 11-11 dan kalian juga bisa mendapatkan kembali skin Xbox dan Hayabusa yang 11-11 juga guys. Bang, apakah nanti akan ada misi untuk token gratisnya? Jadi buat kalian bertanya-tanya, untuk misi token gratisnya itu tetap ada dan bakalan hadir di tanggal 12 November nanti guys. Tetapi untuk hari ini sebelum tanggal 12 pun sudah ada misi token gratisnya guys. Oke, jadi di sini di event rabat top up harian kalian bisa mendapatkan total sampai 5 token guys. Tetapi di sini kalian harus top up minimal 100 diamond setiap harinya sampai tanggal 16 guys, 16 November. Berarti untuk mengumpulkan 5 token draw gratisnya, setiap hari kalian harus top up minimal 100 diamond selama 8 hari. Dan kalian akan mendapatkan 5 token draw gratisnya ini. Oke, selanjutnya di sini juga masih ada token draw gratis ya. Di sini dari event Double 11 Mega Draw. Jadi di event Double 11 Mega Draw ini adalah event untuk beli nomor jackpot guys. Nah, setiap kita beli satu nomor, kita akan mendapatkan sejumlah token. Di sini kita bisa lihat harga termurahnya ini adalah 10 diamond dan kita akan mendapatkan satu token draw gratis. Nah, berapa sih total token yang kita dapatkan dengan membeli semua nomor jackpotnya? Di sini untuk total tokennya ini ada sekitar 14 token kalau kita membeli semua nomor jackpotnya, guys. Oke, di sini kita akan coba beli semua nomor jackpotnya. Siapa tahu kita hoki bisa mendapatkan jackpot 50.000 diamond, guys. Nah, ini nomor jackpotnya diundi setiap hari, guys. Di hari pertama sampai hari keempat, jackpotnya itu 10.000 diamond. Nah, hari terakhirnya itu jackpotnya 50.000 diamond. Jadi, saya di sini akan beli semua nomor jackpotnya. Doain hoki, guys. Kalau dapat, kita akan bagi-bagi skin, guys. Nah, ini total tokennya di sini ada sekitar 14 token ya, udah saya hitung tadi. Semua kalau kita terbeli semua nomornya, kita bisa mendapatkan 14 token. Nanti kita akan langsung gacha di event Double 11 draw-nya juga, guys. Habiskan dulu token yang hari ini. Oke, ini yang paling mahal yang 300 diamond, nggak ada diskon. Beli 2 berarti 600 diamond, tetapi dapat 6, guys. 6 token, guys. Gila, banyak banget, guys. Oke, ini udah terkumpul 14 token, kita klaim dulu yang rabat top up hariannya ya. Ini rabat top up hariannya dengan top up 100 diamond kita bisa dapat 1 token hari ini. Jadi di sini kita sudah mengumpulkan 15 token draw untuk hari ini saja, guys. Oke, di sini kalian jangan lupa juga pre-register untuk 1 token draw gratisnya yang bisa kita klaim pada tanggal 12 November nanti. Dan di tanggal 12 November nanti kemungkinan akan hadir quest untuk mendapatkan token draw gratis yang lebih banyak. Dan seperti ini perkiraan untuk quest-questnya guys. Jadi login kalian akan mendapatkan 1 token. Bagikan halaman event kalian akan mendapatkan 1 token. Top up 20 diamond secara total dapat 1 token. Top up 100 diamond secara total dapat 2 token. Top up 250 diamond dapat 3 token. Nah, top up 500 diamond dapat promo diamond nih 100 biji. Lalu gunakan 100 diamond dapat 1 token lagi. Gunakan 250 diamond dapat 2 token. Gunakan 500 diamond dapat 2 token. Dan gunakan 1000 diamond dapat 3 token. Jadi total token yang kita dapatkan di event ini berjumlah 16 token guys. Oh ya, di sini untuk misi dan jumlah tokennya masih bisa berubah ya guys. Nah, kalau dihitung-hitung total token yang kita dapatkan di event rabat, mega draw, pre-order, dan token ini totalnya berjumlah 36 token. Oke, sekarang kita akan coba untuk draw pakai 15 token draw gratis yang kita dapatkan hari ini ya. Oke, di sini untuk 10 kali draw pertama kita akan dijamin dapat skin spesial atau di atasnya. Nah, untuk 1 kali draw itu 100 diamond dan akan didiskon setiap harinya. Kalau 10 kali draw itu 1000 diamond dan didiskon 50% untuk 1 kali saja guys. Dan di sini untuk prize poolnya ini sangat menarik sekali ya. Ada skin sebelah-sebelah, ada skin kolektor, ada skin epic juga guys. Dan di sini yang menarik sih skin sebelah-sebelah yang tahun-tahun lalu. Yang Xbox dan Hayabusa itu guys, saya belum ada ini guys. Jadi kalau kalian kira-kira ingin mendapatkan skin apa di event ini? Apa kalian sudah draw belum di event ini? Nah, di sini juga ada skin normal ya, dan di bawah-bawah itu ada fragment, kalau nggak salah ada fragment dan ada battle emote. Nah, ada rare fragment juga guys.
Oke, di sini juga ada yang namanya event shop ya. Di sini kita bisa tukarkan fragment yang kita dapatkan dengan skin. Di sini kita juga bisa hadiahkan ke teman kita. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya upgrade wish. Nah, upgrade wish ini kita akan mendapatkan skor setiap kali kita draw. Nah, kalau skor kalian sudah cukup, kalian bisa buka kotak ini, guys. Oke, itu penjelasan singkat untuk event ini. Dan sekarang kita akan coba draw 15 kali pakai token yang kita dapat hari ini. Oke, di sini kita langsung 10 kali draw pakai tokennya. Dan ini kita dijamin dapat skin spesial atau di atasnya. Semoga kita hoki ya di sini ya. Saya pengen, waduh, kita dapat skin Estes spesial, guys. Wah, ini lumayan juga lah. Ini skin yang belum saya punya. Daripada kalau udah skin yang punya, nanti jadi fragment, guys. Jadi fragment double 11 wish, guys. Dan di sini kita kan coba lihat juga kita dapat berapa double 11 wish fragment ya. Wah, ini kita lumayan dapat 150 double wish fragment, guys. Jadi di sini baru draw 10 kali kita sudah mendapatkan 150 double 11 wish fragment. Yang dimana kalau kita mau tukarkan skin GS, kita perlu 800 double 11 wish fragment. Nah, ini kita terhitung lumayan hoki ya, karena satu kali draw kita banyak mendapatkan 50 fragment, guys. Kalau nggak hoki itu kita dapat emote atau kayak gini nih, magic wheel nih, magic wheel potion. Nah, semakin banyak skin yang kalian punya juga semakin banyak fragment yang kalian dapatkan nanti. Misalnya kalau dia dapat skin yang kalian sudah punya, dia akan konversikan jadi double 11 wish fragment juga. Oke, jadi kayaknya ini token terakhir ya, dan di sini kita sudah mengumpulkan 262 double wish fragment. Lumayan juga ya, baru 15 kali draw kita sudah mendapatkan 262 double wish fragment. Oke, kita akan coba draw satu kali yang 50 diamond ya. Kita lihat dapat apa. Wah, dapat magic dust, guys. Oke, guys, jadi ingat jangan lupa kalian pre-order hari ini dan klaim token gratisnya tanggal 12 November nanti. Dan tanggal 12 November nanti jangan lupa juga untuk selesaikan semua quest untuk mendapatkan token gratisnya. Jadi sekian dulu video saya hari ini. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.